untuk mematuhi dalam kesempatan ini saya sebagai fasilitator di kegiatan Suluk Tanah Volume 1. Kegiatan ini difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Dalam kesempatan ini kami mencoba menginovasi dan melakukan pemanfaatan dan inovasi kebudayaan Gerabah Bumi Jaya. Gerabah Bumi Jaya merupakan satu ikon yang berada di Kabupaten Serang. Bagaimana kami mencoba untuk mengolah gerabah sebagai peralatan yang memang fungsinya untuk dapur dan sebagainya, kami olah menjadi sebuah musik gerabah itu sendiri. Ya, kebetulan sasaran kita pada kali ini yaitu anak dan remaja gitu, karena memang untuk regenerasi itu sendiri gitu, bagaimana mereka punya kecintaan dengan kebudayaannya sendiri, yaitu gerabah itu sangat dekat dengan mereka gitu. Sementara kita mengamati sebelumnya ya, mereka seperti sudah mulai tercerabut dari akarnya ya, si gerabah itu sendiri. Makanya kami mencoba melakukan pendekatannya dengan media musik gitu, siapa tahu mereka kembali lagi untuk mencintai kebudayaan mereka gitu. Yaitu tadi regenerasi sih. Dari kelas 3 SD ada sampai ke SMP yang ikutan itu. Kami sendiri tim itu melakukan eksperimen mengubah gerabah menjadi alat musik, dan kemudian mengolahnya menjadi satu karya musik. Itu kira-kira sudah 3 bulan kami di sini. Terus kami memperkenalkan alat ini kepada anak-anak. Mereka untuk diajak untuk beradaptasi dengan musik gerabah ini ya kira-kira 1 bulan gitu. Ini ada udu namanya. Udu ini sebetulnya ini kita mengadaptasi musik dari luar sebetulnya. Cuma memang secara bentuk kami dekatkan dengan apa yang ada di Bumi Jaya gitu. Makanya bentuk-bentuknya seperti kendi seperti itu. Terus kemudian seperti apa? Ya kendi sih kebanyakan gitu. Kendi, ya. Kemudian ada marakas, terus ada memanukan. Nah, memanukan ini sendiri ya sebetulnya mainan tradisi yang ada di sini gitu tuh. Cuma kami olah menjadi bernada gitu tuh, dikasih tune gitu tuh. Harapannya supaya anak-anak Bumi Jaya mencintai kembali kebudayaannya, gerabah sebagai akarnya gitu, untuk terus melestarikan gerabah yang ada di Bumi Jaya. Yeay. Rame ya. Gak ramein. Kuasa satu, gak ramein. Burung apa jadi burung ya? Burung lagi. Oh, ada burung. Ayo yang duduk.
Siap. Bola satu. Dua. Ya, bola dua. Dua, gak bola dua. Boleh. Siap, disini sekarang. Jangan beda ya, bola tiga ya. Dua, gak bola tiga. Dua. Gini. Ah. Terus. Tapi mau siap. Sudah dong. Eh, stop. Kalau satu gimana? Delapan. Wadapan. Wah. Ini bola dua ya. Dua dapat. Dua gak stop. Teman-teman siap ya. Dua gak empat. Ayo beta main. Dua gak stop. Burungnya bunyiin. Terus, ambil jalan terus. Lagi.